I don't wanna call you. Pengajarannya bagus, beliau sabar dalam mendidik kami dengan giat, walaupun di tengah-tengah jadwal yang sangat padat, tetapi beliau tetap bisa menyesuaikan waktunya untuk tetap mengajar kami. Karena Miss Hari adalah guru yang dapat mengajarkan dengan jelas, dan saya dapat memahami materi yang diajarkan. Guru yang paling saya senangi di SMP Negeri 1 Lupa Kamil adalah Bu Desi. Menurut saya Bu Desi itu adalah guru yang totalitas dan mau meluangkan waktunya untuk murid-muridnya walaupun dia diselingi dengan kesibukan-kesibukan yang padat. Kalau bagi saya pribadi, setiap guru pasti punya kesan masing-masing di hati para siswanya. Namun kalau buat Riana, ada satu guru, bukan guru yang mengajar di sekolah, tapi beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, namanya adalah Pak Muris. Dia mampu di suatu kegiatan, dia bisa menebak bagaimana perasaan saya, dan saya menceritakan sesuatu yang janggal di hati saya, yang kemudian dia bukan menyalahkan, namun memberikan saya saran, motivasi saya menjadi lebih baik ke depannya. Ada satu guru yang menurut saya dapat saya teladani, yaitu Pak Muris. Pak Muris adalah seorang guru yang sangat bertanggung jawab. Oleh karena itu, dia mengajarkan saya untuk bersikap bertanggung jawab. Apalagi dia adalah pembina pada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Saya sebagai anggota belajar banyak dari dia, karena itu saya meneladani dia. Menurut saya, guru-guru SMA Negeri 1 Lupa Kamil ini sangat berkesan semuanya. Tapi yang lebih berkesan di hati saya itu adalah guru yang masuk di dalam kelas saya, yaitu Pak Popi Harahap. Beliau adalah guru seni budaya, di mana beliau membantu saya dalam menentukan pilihan jurusan saya. Beliau memberikan juga motivasi dan semangat untuk saya untuk mencapai semua tujuan itu. Pada waktu masa sekolah di tingkat SMP, yaitu Bapak Haji Muhammad Kamil, guru seni rupa, itulah yang mengarahkan saya untuk berminat menjadi guru. Sewaktu dulu di SMA adalah guru mata pelajaran matematika yang bernama Ibu Fatimah Indriyati. Beliau mengajar kami sesuai dengan kemampuan yang kami miliki tanpa menuntut dan juga memarahi kami kalau kami tidak mampu. Guru saya ini selalu memberikan pembelajaran dengan setulus hatinya. Walaupun siswanya belum mengerti, tetapi beliau tidak bosan-bosannya untuk mengulang sampai siswanya bisa mengerti apa yang disampaikannya. Sehingga saya mengikuti jejak beliau menjadi guru, karena saya merasa bahwa guru itu adalah menjadi pelita untuk anak-anak bangsa. Sosok guru bagi saya adalah seorang pandangan hidup untuk tujuan hidup saya, mencerminkan apa sih tujuan hidup dan cita-cita saya, dan menerapkan segala sesuatu yang mungkin bisa menjadi cita-cita saya. Guru memberikan motivasi semangat belajar dan menjadi orang kedua bagi saya, dan dapat menjadi rumah kedua juga bagi saya. Sosok guru itu adalah sosok
yang mengajar pada muridnya tanpa membuat muridnya rasa takut kepada dirinya, sehingga muridnya itu akan belajar tanpa rasa takut di kelas dan lebih leluasa untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya tersebut. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Harapan kepada guru zaman sekarang adalah lebih semangat lagi dalam belajar dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana melihat bagaimana profil belajar yang mereka miliki, yaitu kemampuan, minat, dan juga gaya belajar mereka, sehingga guru bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan profil belajar yang mereka miliki di kelas. Dan harapan saya ini ke depan untuk guru-guru di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Guru, yaitu diberikan kesejahteraan oleh pemerintah, kemudian para guru lebih memperhatikan para siswanya dalam mendidik ilmu sebagai generasi penerus bangsa. Harapan saya sebagai guru, marilah kita semua guru di seluruh negara tercinta ini agar berbakti kepada nusa dan bangsa, agar menjadikan seluruh peserta didik menjadi pelajar-pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, terlebih karena Bapak Menteri Pendidikan sudah sepakat bahwa semua sekolah di seluruh Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Mengerti banyak hal, guruku, terima kasih.